dalam hal menanggulangi dalam keadaan bencana. Jadi nilai apa yang sudah muncul pada saat itu. Oke, kita kasih implementasikan PPK, penguatan pendidikan karakter pada kegiatan di sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, nah dan kita biasakan anak-anak kita untuk mengetahui sedemikian mungkin, sedini mungkin, sejauh mana potensi bencana yang akan terjadi di kita, di daerah kita. Kemudian terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana, maupun setelah terjadinya bencana. Oke, terima kasih buat kita semua. Kalau refleksi itu kan, apa yang saya rasakan pada saat menerima materi berkaitan dengan perasaan. Ada beberapa hal kita mengimplementasikan karakter ini untuk seluruh warga sekolah kita, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kita petik dari pelajaran kita materi pertama ini, yang pertama adalah 5 nilai karakter yang harus kita tanamkan di sekolah. Kita harus menjaga keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian